cyber ini kan bersatu dengan kantor biasa, gitu ya. Jadi kan itu kan isinya nggak ada data center semua, mas, ya kan? Itu ada yang kantor biasa, ada malah layanan yang non IT pun ada di situ, gitu ya. Artinya itu gedung yang orang umum bisa masuk, gitu. Padahal, nah ini kan, padahal di dalam gedung cyber itu ada data center yang cukup krusial di Indonesia. Nah, mestinya penjagaan gedungnya juga harus lebih ketat. Tapi di cyber nggak seketat itu, setahu saya. Itu kita bebas kok bertamu dengan modal KTP, masuklah gampang lah. Pengelola gedung apakah sadar, gitu ya, bahwa layanan yang ada di dalam gedung itu banyak yang kritikal. Jika ini krusial, apakah masih pantas di gedung cyber? Kalau memang nggak mau ribet, ya udah tenan-tenannya dikeluarin aja. Artinya memang fokus semua itu data center. Itu juga boleh. Gitu. Nanti manajemen building harusnya ya juga Kominfo harusnya juga ikut campur sumber saya. Karena ini ada infrastruktur kritikal di dalam situ.